di Negeri Terengganu ini kita ada senarai ataupun checklist orang OKU ataupun disabled ni. Dan mereka ini, kita tahu di mana duduk ni, rumahnya di alamat mana, di mana. Dan senang kalau berlaku banjir saja, kita akan bagi prioriti keutamaan untuk perpindahan tu pada mereka dulu untuk ditempatkan tempat yang lebih selamat, PPS.